Berikutnya pemirsa, dua balon udara ukuran besar meledak di dua kecamatan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Warga di perumahan Pesona, Kota Mungkit, Desa Donorojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah digemparkan dengan suara ledakan balon udara ukuran besar di gang perumahan setempat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun 6 rumah dan 1 unit mobil milik warga rusak. Tim Inafis Polresta Magelang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Guna kepentingan penyelidikan, saat ini barang bukti berupa puluhan petasan dan rangka bambu balon udara diamankan ke Mapolresta Magelang. Selain itu, ledakan balon udara juga terjadi di Dusun Wonotigo, Desa Kembang Limus, Kecamatan Borobudur dan mengakibatkan 1 rumah milik warga mengalami kerusakan di bagian atap. Hingga saat ini belum diketahui siapa pemilik balon udara tersebut. Pak, kalau barang bukti petasan yang disita ada berapa, Pak? Barang bukti petasan yang disita ada 45 kecil-kecil yang belum meledak. Kalau sementara ini juga berapa diameternya balon, kira-kira aja? Kira-kira sekitar 3 meter bawahnya, terbuat dari bambu, lingkaran dari bambu.